Kembali lagi bersama kami di Liga Bola Kita, pengarah hubungan antara bangsa dan komersial klub Borussia Dortmund, Mr. Benedikt Scholl mengakui teruja dapat bertemu dengan Johor Darul Takzim dalam satu aksi persahabatan. Menerusi satu kenyataan oleh Johor Southern Tigers, Scholl sudah lama menantikan saat untuk kembali ke bumi Johor setelah kali terakhir berkunjung pada tahun 2015. Kami begitu teruja dan gembira dapat kembali semula ke Johor Baru untuk bertemu rakan lama kami dari kelab bola sepak Johor Darul Takzim. Kali terakhir kami bertemu mereka, Johor Darul Takzim, adalah tahun 2015. Beliau juga turut memuji fasiliti yang dimiliki oleh pasukan Johor Darul Takzim yang serba lengkap dengan pelbagai kemudahan yang bertaraf dunia. Pasukan kami tidak sabar untuk bermain di Stadium Sultan Ibrahim yang amat canggih dan untuk bertemu dengan peminat dan penyokong kami di Malaysia sekali lagi, jelasnya dalam kenyataan tersebut. Malah pihak pasukan gergasi Jerman itu juga amat menghargai dan menjaga hubungan akrab yang telah pun terbina antara dua kelab besar ini. Hal ini turut disuarakan oleh Dr. Suresh Lechmanan, yaitu pengarah urusan Borussia Dortmund Asia Pasifik. Beliau mahu merasai sebuah lagi pengalaman yang cukup indah di Malaysia. Kami amat menghargai jalinan kerjasama dengan kelab bola sepak Johor Darul Takzim dan Tuli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor TMJ. Dan sebab itulah kami amat berbesar hati kerana dapat melangsungkan perlawanan ini sebagai sebahagian daripada Jelajah Asia Borussia Dortmund 2022. Kami di Borussia Dortmund juga amat teruja untuk mengulangi kembali perlawanan yang pernah berlangsung pada 2015 dan berharap sebuah pengalaman yang tidak boleh dilupakan dapat dicipta. Perlawanan ini dijangka berlangsung pada 28 November di Stadium Sultan Ibrahim. Sementara itu, baru-baru ini terdapat insiden yang tidak diingini membabitkan YouTuber daripada Indonesia yang melawat Stadium Sultan Ibrahim ketika aksi TM Piala Malaysia 2022 di antara PJ City pada hari Isnin yang lepas. Difahamkan YouTuber itu mempunyai masalah dengan seorang marshal di stadium tersebut apabila dilayan dengan buruk sehingga mematahkan semangatnya untuk menyaksikan perlawanan itu. Johor Darul Takzim dalam kenyataan rasmi di Johor Southern Tigers Facebook page mengeluarkan permohonan maaf kepada beliau dan mereka juga turut mengambil tindakan tata tertib ke atas marshal tersebut.